sahabat Ramas, sekian dulu kebersamaan kita di Grand Pasir Nangka, rumah minimalis yang keren banget. Nah, untuk info lebih lanjut langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Dan jangan lupa. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the... Welcome back my YouTube channel. Oh iya, jumpa lagi sama aku. Nah, ini aku lagi ke perumahan minimalis model Pasir Nangka. Nah, ini rumahnya itu rumah komersil. Dan untuk DP-nya itu hanya 5 juta all in. Dah, ini rumah tuh ada yang ready, ada yang inden, teman-teman. Nah, gimana kelanjutannya? Gimana rumahnya? Oke, ikutin aku, tapi supaya aku semakin semangat, jangan lupa dukung aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, serta di share teman-teman kalian. Dan nyalain notifikasinya supaya kalau aku update video-video terbaru, kalian tuh selalu mendapatkan notif gitu. Oke, lanjut aja ya. Sampai di blok B6 nomor 11. Kita mau lihat nih gimana sih ininya, apa namanya, spek rumahnya yang ada di Grand Pasir Nangka ini. Kalau menurutku sih oke banget. Kalian mau lihat? Nih, itu rumahnya. Ini tipenya 36. Nah, tipenya itu 3684. Gede banget kan untuk ukuran rumah minimalis. Ya, buat keluarga menengah gitu. Bukan keluarga kecil lagi, keluarga menengah. Jadi yang anaknya 2 atau anaknya 3 bisa. Rumahnya udah cakep. Mari kita ikut. Ikutin aku ya. Oke, teman-teman. Nah, ini carportnya sudah carport mobil. Luas. Nah, sedangkan ini adalah mini tamannya. Ini bisa kalian manfaatin buat apa aja, bisa dikanopi, jadiin ruang tamu gitu kan. Nah, untuk fasadnya menurutku sih ini rumah keren banget. Kenapa? Ini dia minimalis. Udah itu nih untuk tampakannya udah keren. Nih ruang tamunya. Ini rumahnya itu ruang tamunya cukup luas dan ada 2 kamar tidur ya teman-teman. Ini ruang kamar tidur pertama. Ini seperti konsep rumah kampung, yang rumah yang kita desain sendiri. Jadi enak, luas, lega gitulah. Ini kamar mandinya sudah pakai shower dan kloset duduk. Ini kita lanjut ke kamar kedua. Kamar kedua juga, dan di situ ada kaca untuk penerangan, bantu penerangan kita di siang hari dan supaya kita nggak pakai menggunakan listrik ya teman-teman. Nih, dan aku suka warnanya ya, karena kenapa? Warnanya itu soft, jadi
patah untuk ceilingnya. Ini kita lanjut ke belakang. Nah, terus ini masih luas banget loh teman-teman untuk di belakangnya. Nah, udah dapat dinding belakang, tinggal tutup aja. Sudah dapat ini juga wastafel. Ini ya untuk tampakan rumahnya, ini 3684 loh, gede banget. Ini luas tanahnya, ini bisa bikin kamar lagi. Ini dua kamar bisa loh teman-teman, atau satu kamar lagi di sini bikin dapur. Ini dapur ya, ini bisa untuk tempat jemur baju atau apa gitu kan. Ini cakep banget rumahnya. Ini bukan minimalis lagi ini mah, rumahnya memang buat keluarga yang menengah, bukan yang keluarga kecil lagi. Oke teman-teman, untuk airnya, ini sumber airnya itu ada dua pilihan, yaitu ada sumur bor atau PDAM. Soalnya sekarang di sini sudah masuk saluran PDAM. Nah, apa tunggu apa lagi teman-teman? Ini hanya 5 juta unit ready. Nah, cicilan di 2 jutaan. Ayo, mumpung masih promo. Sahabat Ramas, sekian dulu kebersamaan kita di Grand Pasir Mangga, rumah minimalis yang keren banget. Nah, untuk info lebih lanjut langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Dan jangan lupa dukung aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, serta di share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau beli ruko, ada di sini, harganya murah banget, 200 jutaan loh. Gampang, bisa KPR dan bisa juga cash crush. Oke? Okay? Tunggu apa lagi? Ya? Bye! Selain ini air sumur bor, dia juga menggunakan air PDAM ya teman-teman. Serta Grand Pasir Mangga ini juga menjual ruko seharga 200 jutaan. Nah, ini lokasinya dekat banget sama sekolahan dan sarana kesehatan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Oke, gimana? Mantap kan? Let's go cus!